We'll be right back.
selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat datang di panel discussions Sunday Film Festival Asia 2021. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, baik-baik aja. Dan pastinya juga tetap semangat sekali. Karena senang banget saya hari ini, Aryo Astungkoro, berkesempatan untuk menemani semua para pecinta film, film enthusiast dalam salah satu rangkaian acara dari Sundance Film Festival Asia 2021, yaitu panel discussion dalam topik Film Outlook Indonesian Film Industry from 2016 Boom, Pandemic Era to Post-Pandemic Potential. Nah, ini sedikit informasi ini bahwa Sundance Film Festival Asia 2021 dapat terselenggara di Indonesia berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan juga IDN Media, dan didukung juga oleh TikTok Live. Nah, Sundance Film Festival Asia 2021 merupakan bentuk komitmen dari IDN Media untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan merayakan karya-karya dari para pembuat film Asia, khususnya di Indonesia yang sedang naik daun ya, baik dalam komunitas lokal maupun juga regional. Nah, festival ini akan menampilkan sejumlah program untuk memperdalam dan mendemokratisasi pertukaran seni, serta juga diharapkan dapat memicu ide-ide baru akan karya yang original dan juga menampilkan di kancah global. Amen for that one ya. Dan pada hari ini tentunya juga saya nggak akan sendirian, karena sudah hadir bersama kita hari ini para panelis yang karya-karyanya sudah pasti tidak asing lagi bagi para pecinta film di tanah air. Dan kayaknya belum layak juga ya kalau misalnya dibilang pecinta film kalau nggak kenal sama nama-nama berikut ini. So, langsung aja kita sapa para panelis panel discussion hari ini. Kita langsung sambut ada Bapak Chan Parwes Servia selaku President Director Star Vision. Halo Pak, apa kabar? Saya kebetulan. Apa kabar? Baik. Aryo, saya kebetulan tumbuh besar bersama Bapak Chan Parwes gitu ya, karena dari karya-karyanya baik di bioskop maupun juga di TV saya nontonin terus Pak. Beneran deh. Bagus. Harus, kita harus nonton terus karya-karya produksi Indonesia supaya perfilman Indonesia bangkit terus ya, Rio. Ya. Amin, amin banget Pak. Kemudian juga akan melengkapi hari ini, saya akan langsung sambut sutradara dan juga produser yang sangat aktif sekali dan juga CEO dari VCinema Pictures, ada Mas Angga Sasongko. Halo Mas Angga, apa kabar? Halo Aryo, apa kabar? Hai, I'm good. Apa kabar? Wah, ini dia nih, sudah mulai berkumpul nih ya, para sineas-sineas. Sepertinya kurang kalau misalnya kita juga tidak menyambut seorang yang kemudian bisa membangkitkan, kita bisa bilang biang keroknya anak-anak cowok SMA di era 90-an, mendadak jadi seorang pujangga gitu ya, ngomonginnya puisi, udah gitu kemana-mana bawa bukunya Khalil Gibran. Siapa lagi kalau bukan Mbak Mira Lesmana, film producer, pendiri Mills Films juga. Halo Mbak Mira Lesmana. Hai Aryo, apa kabar? Hai Pak Parwes, hai Angga. Hai. Nah ini nih, biang keroknya zaman-zaman saya sekolah, semua orang pada bawa bukunya Khalil Gibran, all of sudden ya. Tapi, well, thank you for that one, karena akhirnya kita semuanya jadi membaca literatur sastra yang sangat menyenangkan sekali ya. Baik, nah itu dia tadi para pembicara kita untuk panel discussion sesi pertama untuk hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, kita mau bersama-sama menyaksikan video yang berikut ini dulu. Silakan. Alright, kembali lagi di panel discussion Sundance Film Festival Asia 2021 dengan topik Film Outlook Indonesian Film Industry from 2016 Boom, Pandemic Era to Post-Pandemic Potential. Dan acara satu ini terselenggara berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan IDN Media, dan juga didukung oleh TikTok Live. Oke, langsung aja kita mulai diskusi kita untuk hari ini. Kalau misalnya kita bicara tentang pasang surut industri perfilman, sepertinya sudah seringkali terjadi juga di Indonesia dengan berbagai penyebabnya. Tapi sepertinya pandemi ini bisa dikatakan sebuah tantangan yang baru nih bagi hampir semua industri di seluruh dunia, termasuk juga industri film. Nah, kalau dulu di sekitar tahun 90-an, film layar lebar tuh sempat mengalami mati suri akibat pembajakan dan juga kehadiran televisi gitu ya, yang berkembang dengan sangat pesat sekali. Saat ini platform OTT menjadi begitu diminati semenjak dibatasinya aktivitas di ruang publik akibat pandemi. Termasuk salah satunya adalah bioskop.
Nah, bagaimana para panelis melihat fenomena yang satu ini? Mungkin kita mau nanya kepada seluruh panelis nih. Dan apakah ini bisa merubah masa depan tren konsumsi film di masa yang akan datang? Atau ini sebenarnya cuma semacam fenomena mati suri kedua nih untuk bangkitan hiburan film layar lebar berikutnya? Mungkin bisa dari mulai Mas Angga terlebih dahulu. Oke, okay, thank you. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat hari ini, karena memang jalur distribusi konvensionalnya atau on offline-nya terdampak, sehingga mau nggak mau distribusi digital adalah pilihan yang ada gitu ya. Tapi kok saya percaya bahwa orang penonton tuh nggak akan pernah sulit untuk bisa melihat penonton nggak kembali lagi ke bioskop. Okay. Dan ini bukan cuma asumsi, ini juga data. Dimana kalau kita lihat, sebenarnya streaming wars ini kan dimulai nggak cuma saat pandemi. Streaming wars sudah mulai mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Sudah mulai gitu. Tapi kita lihat bahwa di satu sisi ketika jumlah subscriber itu naik, tapi penonton film juga naik di seluruh dunia. Itu juga terjadi di Indonesia. Dan sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia, 1,5 tahun terakhir setelah bioskop buka tutup, angka digital atau penonton via digital juga sebenarnya yang berbayar ya, itu juga sebenarnya nggak naik signifikan gitu. Ada kenaikan, tapi angkanya belum bisa menggantikan angka yang bisa didapat secara potensial lewat bioskop. Ada banyak barrier, nggak cuma sekedar bahwa bioskopnya tutup terus kemudian orang penonton, seluruh penonton rame-rame migrasi ke digital. Tapi kan kita perlu lihat beberapa hal di market kita, terutama pertama soal accessibility gitu ya. Ya kemarin aja baru aja internet mati 2 hari gitu. Jadi akses internet yang belum merata, dan internet Indonesia bukan internet yang cepat. Kita mungkin nomor ke-80 berapa di dunia. Sementara untuk distribusi digital yang dibutuhkan adalah bandwidth gitu kan. Terus kemudian kedua juga pola bayar. Payment sampai hari ini kita masih struggling gimana caranya mengatasi atau membuat payment ini jadi lebih seamless gitu. Populasi kartu kredit buat market Indonesia juga nggak tinggi gitu ya. Sehingga saya rasa bioskop akan selalu dinantikan oleh penonton Indonesia, dan mudah-mudahan nanti ketika bioskop buka, apa yang terjadi selama pandemi, distribusi digital lakukan atau yang sudah distribusi digital capai selama masa pandemi ini menjadi complementary buat industri film Indonesia, sehingga nanti post pandemiknya kita akan punya double track gitu. Jadi mudah-mudahan bioskop akan tetap jalan dengan geliatnya sendiri, dengan formatnya sendiri, lalu kemudian digital akan jalan dengan formatnya sendiri, sehingga nantinya kita akan lihat industri yang lebih flourish dan jenjangnya jadi bisa sangat menarik gitu. Misalnya talent bisa punya jenjang atau bisa punya ruang lebih banyak untuk mengekspresikan karya-karyanya lewat platform-platform atau media distribusi yang ada. Gitu sih, Aryo, kalau dari saya. Oke, cukup menarik ya. Kita mau lihat pandangan dari Mbak Mira Lesmana. Seperti apa nih melihat fenomena yang memang saat ini sedang terjadi nih, Mbak? Mungkin kalau ditanya apakah ini sama seperti dulu ya di tahun 90-an gitu, ini adalah mati suri kedua. Menurut saya ada persamaannya, ada perbedaannya. Ketika dulu film Indonesia ditinggalkan oleh penontonnya, itu nggak cuma semata karena televisi datang atau hal lainnya ya. Tentu itu menjadi salah satunya, tetapi film Indonesia ditinggalkan memang karena kualitasnya jauh menurun di masa itu. Dan orang-orang film yang ada di saat itu semuanya lari ke televisi, tidak ada yang stay dan berjuang untuk bioskop.
Nah, ketika itu adalah problem utamanya yang kemudian harus dilakukan oleh generasi baru perfilman Indonesia, saya dan teman-teman dulu adalah membuktikan bahwa film Indonesia itu adalah milik penonton, bisa dinikmati oleh penonton. Kita lihat film Indonesia dulu itu kalau nggak dia menjadi film art gitu ya, film yang sulit gitu, film-film Teguh Karya, film-film kita punya jarak gitu dengan film-film tersebut, atau film yang dulu dikenal dengan esek-esek gitu ya, film-film yang tidak berkualitas gitu. Dan ketika kemudian terbukti bahwa film Indonesia bisa memberikan sesuatu yang baik, penonton pasti kembali gitu. Dan bioskop merupakan sebuah pertemuan untuk banyak orang gitu, ada excitement tersendiri untuk datang ke bioskop. Nah, hari ini agak berbeda kan ya sebenarnya persoalannya. Orang tidak ke bioskop bukan karena kualitasnya, karena film-film Indonesia sekarang sudah sangat-sangat bagus dan sudah mempunyai penonton yang semakin lama sejak 2016 semakin meningkat dan terus meningkat. Kemudian pandemi terjadi. Kalau saya dan beberapa tentunya pindah dan melihat OTT. Kalau menurut saya ada dua hal. Kalau nanti di OTT yang terjadi kemudian adalah film yang ada juga itu-itu saja dan tidak menarik, mereka akan merindukan bioskop gitu, dan beberapa sudah mulai merasakan ada semacam algoritma yang diinginkan oleh OTT ini gitu ya, nggak juga menjadi sesuatu yang lain, sama dengan sistem rating di televisi gitu. Jadi kalau menurut saya orang pasti ingin kembali ke bioskop karena mereka sudah tahu betul film-film Indonesia yang baik itu ada di sana dan mereka ingin merayakannya. So it's all about two things, berharap tentunya pandemi ini bisa teratasi gitu ya, sehingga kita merasa nyaman kembali ke bioskop, kita bisa syuting kembali. Dan yang kedua adalah orang-orang film tidak lari dan semuanya berbondong-bondong sibuk membuat film-film untuk OTT saja, tapi berjuang untuk perfilman Indonesia. Gitu kalau dari saya. Jadi sebenarnya yang harusnya berjuang tidak hanya para penontonnya aja, tetapi juga para filmmakernya, karena kalau misalnya membuat film yang absolutely bagus, yang berkualitas, tentunya juga para penonton akan terus bertambah begitu ya, kurang lebih ya? Betul. Oke, kalau dari pandangan Pak Chan Parwes mungkin boleh? Ya, menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Angga dan Samira itu sudah cukup jelas. Jadi begini, kita harus mengerti bahwa kelahiran media digital ini, platform digitalnya dengan menyediakan film-film di sana dan sebagainya, ini adalah sebetulnya perayaan dari kita yang suka menonton film di bioskop. Kita, bioskop itu telah menciptakan apa yang namanya movie going habit. Habit itu yang membuat ada sebuah peluang sehingga digital memberikan alternatif menonton dengan cara yang lain. Dan mungkin ada sekelompok orang yang hobi mungkin menonton secara individual. Ya kan, mungkin dia nggak punya partner, nggak, dan bisa merayakan kenikmatan menontonnya itu secara individual di ruang pribadinya. Tetapi kalau menurut saya, selama kita menyadari bahwa manusia ini kan insan, ini adalah makhluk sosial, kita butuh untuk melakukan sebuah kegiatan bersama-sama dengan orang tersayang, merayakan kita sebagai makhluk sosial ini, dan menemukan bioskop itu sudah menjadi ruang di mana kita merayakan sebagai makhluk sosial untuk mendapatkan quality time. Nah, ini yang tidak dapat, dan pengalaman sinematik yang diberikan oleh bioskop ini sangat berbeda. Bioskop sudah menjadi ruang diskusi pada saat kita nonton film, dan banyak sekali karya film yang menjadi pencerahan dan menginisiasi pergerakan. Seperti tadi Aryo cerita, gara-gara nonton Ada Apa Dengan Cinta, tiba-tiba kita merayakan membaca buku-buku sastra seperti sebuah hiburan, sebuah hal yang sangat keren gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa diberikan oleh film. Dan satu hal juga yang kita harus tahu, bahwa film di bioskop ini yang dibutuhkan sebetulnya untuk kita bisa menilai apakah digital ini telah berkontribusi seperti apa. Saat ini kan bioskopnya tutup, dia main sendiri nih tanpa ada kompetisi. Nah, kita sekarang butuh bioskop itu hadir, walaupun tentunya kemarin bioskop tanggal 16 September buka, harus vaksin 2 dosis, ya kan? Itu baru 44 jutaan itu. Tapi akhirnya berubah lagi, sekarang vaksin 1 dosis. Ya oke lah, ini udah sekitar
75 jutaan lebih, 78 juta mungkin, dalam waktu dekat mungkin 80 juta. Nah, ini di sini kita akan melihat bahwa kita bisa merayakan menonton di bioskop, dan kita bisa melihat digital ini menjadi sebuah pasar tambahan. Seperti yang tadi disampaikan, ini adalah komplementer bagi industri perfilman, sehingga perfilman kita menjadi lebih sehat, memberikan karya yang lebih diminati oleh penontonnya. Dan satu hal juga yang pasti, saya perlu garis bawahi seperti yang Mbak Mira sampaikan. Dulu pada saat televisi hadir, kita insan perfilman menyambutnya dengan gembira. Kita rame-rame ke sana. Tetapi setelah sekian lama, orientasi mereka berbeda. Orientasi mereka bukan publik, tetapi rating misalnya. Sehingga untunglah lahir Petualangan Serina di tahun 2000-2002. Ada Apa Dengan Cinta, lahirlah generasi baru nih perfilman kita. Nah, ini pun sama. Mungkin yang apakah mereka akan memberikan ruang untuk kita berkreativitas dengan cara yang sangat demokratis. Kenapa? Karena ada lewat bioskop kita bertemu langsung dengan bioskop, apa dengan penontonnya. Karena bioskop itu kan hanya sarana eksibisi. Karya kita bawa ke bioskop, dan kita bisa bikin apa saja. Dan kita bisa membuat karya-karya yang trendsetter. Kayak saya bisa bikin film dengan bahasa Jawa gitu. Ya kan? Mungkin pada waktu itu menjadi sesuatu hal yang sulit. Coba kita bawa ke televisi bahasa Jawa. Ataupun mungkin ke digital, ini film apa sih? Film lokal nih. Tapi itulah, bioskop mempunyai keunikan, dan kita berharap sekali bioskop ya bisa hadir. Dan yuk kita bangun industrinya, perfilmannya, di bioskopnya, di digitalnya, dan juga di peluang-peluang lainnya mungkin nanti akan ada. Kurang lebih itu sih. Tapi memang bisa dibilang bahwa experience nonton di bioskop memang sudah tidak bisa tergantikan begitu ya. Ada banyak hal seperti disebutkan kualitas misalnya dari film itu sendiri ataupun juga soundnya itu sangat berbeda sekali gitu ya. Kalau misalnya nonton film-film misalnya film thriller gitu ya atau film horor akan terasa banget nih Pak. Kayak makin deg-degannya ketika kita menyaksikan langsung di bioskop. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat... Ya kan mungkin begini, Ariel, satu hal yang sangat menarik, kayak kita nonton horor di rumah misalnya. Atau nonton apalah, ya kan? Akan sangat berbeda pada saat kita nonton satu film bersama-sama di satu bioskop, kita terkoneksi dengan karya itu, film yang kita nonton, kita terkoneksi dengan penonton yang lain, kita takut bareng atau kita senang bareng. Nah, itu hal yang kita nggak akan dapatkan pada saat kita menonton secara individual. Dan kita juga harus bicara tentang eksistensi yang kita sering, kan di kita istilahnya sama nih, rumah nih. Ada house, ada home. Nah, kadang-kadang dengan digital ini, era digital ini membuktikan bahwa kita semua menonton. Tapi menontonnya ya jarang sekali di ruang keluarga. Lebih banyak mereka menonton pribadi, sendiri-sendiri, karena mungkin pilihan tontonannya pun berbeda. Tapi begitu kita ke bioskop, kita satu keluarga menemukan bioskop itu seperti home. Kenapa? Karena kita bersama, kita menyaksikan di sana apa yang hendak kita tonton itu. Jadi ya inilah yang menurut saya akan sangat fair apabila kita membandingkan digital ini pada saat bioskop juga buka, digital juga buka, dan peluang yang lain pun buka. Itu yang kita tunggu sebetulnya. Mungkin aku mau nambahin dari Pak Parwes ya, Aryo. Boleh, silakan Mas. Yang nggak bisa digantikan dari bioskop, makanya kenapa tadi statement Mbak Mira penting sekali bahwa filmmaker harus berjuang mempertahankan distribusi sinema ini, karena ruang apresiasinya jauh sekali berbeda. Kita nggak kenal yang namanya retention rate kalau di bioskop. Kalau di digital ada tuh justifikasi retention success retention rate gitu. Jadi orang nonton 5 menit pertamanya doang, di skip, terus abis itu di bioskop sih enggak, di bioskop kita komit sama apa yang mau kita tonton. Dan ini jauh lebih buat filmmaker dan juga buat penonton juga akhirnya melihat sebuah film tuh enggak take it for granted gitu. Kita mempromosikannya dengan serius, kita membuatnya juga dengan yang gimana caranya orang masuk ke bioskop, bertahan di dalam bioskop, keluar dengan rasa yang berbeda. Ini yang nggak bisa didapat ketika kita nonton di digital gitu. Experience, flavor, hal-hal yang kemudian
menjadikan relasi antara antara film, filmmaker dan penonton jadi lebih apresiatif tuh buat saya cuman bisa dicapai lewat lewat menonton di bioskop itu sih kalau dari saya. Jadi memang memang kalau misalnya dibandingkan agak agak sulit begitu ya. Ketika kita nonton di bioskop ada perasaan-perasaan yang sedikit berbeda yang tadi disampaikan oleh Pak Caparwes misalnya. Of consumption-nya berbeda. Behavior of consumption-nya berbeda. Betul. Ketika misalnya ada ekspresi orang ketika nonton film drama romantis misalnya, yang kita juga otomatis akan kebawa atau enggak kita bisa ketawa karena ada orang yang kayak ah gitu ya. Dan itu yang beberapa hal yang mungkin tidak bisa didapatkan ketika misalnya kita menonton di rumah sendirian. Tapi benar juga disampaikan kalau oleh Paparwes itu, kalau kata Paparwes saya sering dengar Paparwes ngomong itu communal experience gitu. Bioskop itu communal. Iya, yeah, yeah, sure. Iya, iya. Collective experience. Iya. Kita yeah, terkoneksi itu satu bioskop bersama-sama itu kan, waduh, rasa yang sulit sekali untuk bisa digantikan. Kita bayar berapapun kan itu yang sulit. Dan ya kita juga sebagai filmmaker, kan apa sih yang disebut dengan passion? Kayak orang nonton bola gitu, rame-rame, bisa teriak, bisa happy, bisa apa. Itu kenapa gitu, berjuang untuk bisa nonton. Nah itu rasa-rasa, itu yang kita nggak dapat. Beda sekali dengan kita nonton, ya... Kenapa sih gak nonton di rumah aja di TV gitu? Kenapa nonton bolanya harus ke stadion gitu kan? Seperti itu jawabannya. And for some reason, entah kenapa, tadi benar yang disampaikan Mas Angga ya, bahwa entah kenapa kalau habis nonton di bioskop, misalnya habis nonton Story of Kale gitu ya, begitu keluar rasanya kayak gue tuh Kale gitu. Atau gak misalnya habis nonton Petualangan Sherina, gue tuh Derby Romero-nya gitu. Bisa gitu ya entah kenapa tapi iya well ya, itu yang itu terjadi. Itu yang namanya cinematic experience itu dan, ya, dan memang tidak tergantikan. Aku membayangkan ya, semua... Jadi untuk membuat membuat orang mengidentifikasikan dirinya dengan karakter di film itu bisa dapat pada saat kita nontonnya fokus. Betul. Betul betul. Engagement-nya jauh lebih kuat gitu. Iya, kadang-kadang kalau di rumah banyak banget ini ya, banyak banget selak-selaknya gitu. Tiba-tiba entah ada bell, ada telepon, ada apa, dan kita kayak kepotong-potong, itu yang membuat experience menontonnya juga berkurang. Nah, tapi ini aku mau masuk ke pertanyaan berikutnya sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai Pak Caparwes sudah mengalami cukup pasang surut begitu ya, dari perfilman di Indonesia. Dari mulai era tahun 90-an, kemudian itu tergeser dengan pesatnya pertelevisian, kemudian juga bangkit kembali tahun 2000-an, sampai akhirnya saat ini kembali menghadapi pandemi gitu ya, yang menghantam hampir seluruh industri termasuk perfilman. Kalau dari Pak Caparwes sendiri, melihat hal ini dibandingkan dengan pasang surut industri perfilman sebelumnya, itu seperti apa sih Pak? Apakah ada perbedaan dan apakah kemudian sekarang ini bisa banget kalau misalnya perfilman Indonesia dibangkitkan kembali? Justru kalau menurut saya yang kali ini agak sedikit berbeda ya. Okay. Yang tahun 90-an seperti yang Mbak Mira cerita pada waktu itu bioskop tuh masih single satu. Jumlah bioskop betul agak banyak sekitar 6.000-an, tetapi hanya satu layar dan film yang main itu betul-betul sulit. Tidak semua bisa mendapat kesempatan yang sama. Karena waktu itu belum dikenal yang namanya Cineplex, di mana lebih banyak judul bisa diserap di satu bioskop. Nah, itu kondisi yang membuat film Indonesia pun menjadi membuat film dengan biaya yang sangat rendah, tidak mau ngambil resiko rugi, sehingga kualitinya juga pas-pasan, sehingga karyanya dibilang bahwa film yang seputar paha dan dada dan sebagainya, dan ada film yang serius pun sudah menjadi punya ruang yang menjadi semakin sempit. Ada kodesak, ada apa, ruangnya itu menjadi sempit. Jadi menjadi film-film yang film-film indie, film-film perjuangan gitu. Nah, ini yang kemudian muncul video pada waktu itu. Muncul yang namanya bajakan. Dari mulai VCD, berkembang menjadi masih kaset apa Betamax atau apa dulu gitu kan. Tapi ini membuat film bisa ditonton lebih cepat daripada dulu orang menunggu setahun kemudian pun sebuah film main di sebuah daerah, misalnya di Tasikmalaya ataupun di mana gitu, masih film baru. Karena nggak ada peluang menonton yang baru. Nah, begitu diserebut peluang menonton baru ini dengan bajakan, ini menjadi cukup sulit, tapi perfilman Indonesia berkembang. Bioskop mulai membuat Cineplex, lahir karya-karya yang mulai baik, penonton mulai percaya dengan karya film Indonesia,
lahir juga digital, kemudian peredaran film bisa menjadi lebih merata, muncul juga kebijakan baru, daftar investasi negatif dicabut oleh Presiden Joko Widodo tahun 2016, penonton bertambah, layar bioskop makin banyak, sehingga 2019 kita sudah siap untuk tinggal landas. Nah, jujur apabila tidak ada pandemi ya, pastinya selalu orang bicaranya seperti itu. Mungkin situasi kita ini sekarang sudah sangat baik dan kita akan mempunyai market share yang luar biasa besar. Mungkin tahun 2022 mungkin kita sudah 50%. Kenapa? Karena memang engagement masyarakat terhadap film Indonesia sudah mulai begitu kuat. Sudah sangat kuat dan itulah yang kemudian kita mengalami pandemi. Nah, apakah akan sulit untuk bangkit? Menurut saya enggak. Saya percaya banget bahwa kalau kita betul-betul bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik dan kita tertib melakukan protokol kesehatan, bioskop bisa buka, ya kan, produksi juga bisa berjalan, saya yakin penonton akan tetap kembali ke bioskop, penonton akan tetap nonton di digital ataupun nonton di media-media yang lain. Jadi semua orang punya pilihan. Semua orang punya pilihan. Di mana mereka mau mendapatkan experience menonton yang benar, mereka pasti akan pergi ke bioskop. Dan ya di situ mungkin yang akan kita juga harus menyadari bahwa saat ini belum bisalah digital itu menggantikan penerimaan atau eksploitasi film dari bioskop. Jadi bioskop masih menempati lebih dari 85% dari pendapatan yang diperoleh oleh sebuah film. Baru second marketnya atau additional marketnya atau complementer marketnya adalah digital dan seterusnya. Nah tentunya ya nanti kita pasti akan bikin window agar penonton bioskop experience pertama ya dia bayar lebih dengan pengorbanan lebih besar ya dia akan dapat kesempatan pertama kemudian digital kesempatan kedua. Nah yang paling penting juga kita harus sadar bahwa kita harus sambut digital dengan gembira, kenapa digital pun memberikan kesempatan untuk kita memperkenalkan karya-karya kita di pasar yang global, pasar dunia. Tapi kendalanya ya seperti itu tadi, 8 jam kemudian sudah di mana-mana muncul bajakan. Nah ini hal yang betul-betul menurut saya butuh penanganan yang serius, karena percuma juga kita mempunyai market tambahan dari digital, tetapi di kesempatan lain justru dibajaknya lebih cepat, kesempatan kita eksploitasi menjadi lebih pendek. Nah itu juga menjadi hal yang perlu dipikirkan baik-baik. Jadi menurut saya nggak khawatir, selama tentunya ya kita juga punya tanggung jawab untuk yuk kita hadapi atau kita tindak bajakan ini dengan serius, jangan menjadi delik aduan dan sebagainya. Ini yang juga menjadi upaya yang harus kita perjuangkan segera. Oke. Okay. Well, I do like the positive and, you know, optimistic vibes-nya gitu ya, bahwa memang performa di Indonesia bisa sekali bangkit, dan ini sebenarnya salah satu apa ya nilai positif juga ketika kita misalnya bisa membagi antara bioskop dan juga OTT yang sebenarnya getting more flourish, kalau misalnya kata Mas Angga tadi. Maka orang semakin banyak pilihan lagi, dan kemudian bisa menentukan kira-kira yang sesuai dengan yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, tapi kalau melihat dari perkembangan ini, mungkin saya mau nanya sama Mbak Mira mungkin. Sebagai salah satu sosok yang menghidupkan kembali perfilman Indonesia dengan karya-karyanya ikonik dan juga memorable gitu ya bagi para pecinta film. Sebut aja Kuldesak, AADC, Petualangan Sherina. Saya ingat banget Petualangan Sherina juga salah satu film pertama saya yang saya tonton waktu saya masih SD gitu ya. Kalau dari Mbak Mira Lesmana, gimana sih seorang Mira Lesmana itu menghidupkan kembali industri film yang saat ini terpuruk akibat pandemi ini, Mbak? Mungkin kalau dari pribadi dulu ya, nasibnya itu memang saya sekolah film soalnya kan. Ketika saya sekolah film, artinya saya melalui sebuah perjalanan pendidikan gitu untuk memahami pentingnya film. Bahwa film itu harus hadir di sebuah negara dan harus exist. Itu kami percayai betul gitu sebagai student of film gitu. And of course kemudian at the same time dia mempunyai kekuatan ekonomi yang juga sangat sangat besar gitu. Sehingga perjuangan untuk
memastikan bahwa dia bisa eksis, bisa dicintai oleh penontonnya, menjadi sangat penting. Dan bahwa sangat berbahaya ketika kita punya bioskop dan tidak ada film Indonesia di bioskop tersebut, artinya budaya atau kebudayaan yang kita lihat adalah kebudayaan orang lain, bukan orang-orang Indonesia yang ada di sinema kita gitu. Jadi itu sebenarnya nomor satu. Kenapa saya selalu berjuang dan selalu memastikan bahwa sinema kita ada dan dia harus eksis dan dia harus menjadi wajah kita semua sekaligus menjadi kekuatan bisnis tersendiri gitu. Yang kedua sebenarnya ya dia adalah ruang kreativitas, dia adalah ruang berkarya, ruang kita untuk bercerita. Ada begitu banyak cerita di Indonesia yang bisa kita gali gitu. Kemudian ada bakat-bakat, tentu ada anak-anak muda yang selalu ingin menjadi bagian dari industri ini. Dan semakin itu berjalan, industri kreatif menjadi sesuatu yang menjadi essential gitu, menjadi sangat penting untuk Indonesia. Dan kita semua terus berkembang gitu. Jadi kalau saat ini ditanya apa yang harus kita lakukan, menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama adalah komitmen kita semua yang sudah bisa melihat bahwa film Indonesia itu penting, harus ada. Film Indonesia itu harus terus diperjuangkan, dan itu dari semua stakeholder gitu ya, penontonnya, pembuatnya, bahkan negara. Kalau negara sudah juga bisa melihat bahwa film sebagai bagian dari industri kreatif itu penting, semuanya harus berkomitmen untuk mempertahankan industri film kita yang sekarang atau sebelum pandemi itu sudah terlihat kemajuan pesatnya gitu. Yang kedua, di saat yang seperti ini tentu kita membutuhkan kepercayaan gitu ya, kepercayaan sama-sama gitu untuk bisa mengembalikannya, bahwa penonton juga percaya bahwa kita akan terus menciptakan film-film yang baik dan mereka juga mau terus mendukung gitu film Indonesia. Yang terakhir, keberanian gitu. Kita semua harus berani. Kalau kita tidak berani, kayak saya bilang dulu di tahun 90-an, ketika penonton tidak lagi datang ke bioskop, bukannya kita berjuang untuk membuat film itu semakin baik, semuanya meninggalkannya gitu. So we need to be brave untuk, tadi kan, karena kita percaya bahwa film itu bagus, we need to be brave, we have to do something. Ya contoh aja kayak film Nusa sekarang dengan keberaniannya akan muncul tanggal 14 Oktober. Insya Allah saya juga akan menyusul. We need guts untuk mencobanya, mungkin rugi gitu, but we have to try gitu. Dan bravery ini yang tidak banyak dimiliki oleh orang. Tapi memang tidak dimiliki oleh banyak orang, tetapi dibutuhkan, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang gitu ya. Di masa-masa sedang turun, makanya memang harus, you have to do something. Just to make sure kalau semuanya akan kembali menjadi baik-baik aja, atau bahkan lebih maju lagi dari sebelumnya. Tapi menarik nih, tadi... Karena kalau enggak, mungkin yang bisa saya tambahkan itu adalah itu tadi, karena film itu is beyond just a product yang mau dijual kan. Jadi kalau yang bikin film itu pedagang, susah, dia pasti akan cabut, dia akan cari usaha lain gitu. Dia cuma pedagang, maunya untung, kalau rugi ya dia pergi gitu. But we have to understand it's more than that gitu. Wah, aku dengerin aja sampai merinding, Mbak Mira Usmana. Oke, tapi ini ada kita bisa bilang bahwa Mas Angga ini salah satu orang juga, tadi disebutkan bahwa Nusa sebentar lagi akan keluar gitu ya. Dan Mas Angga juga salah satu angkatan COVID gitu ya, film-filmnya keluar di berdekatan dan bahkan pada saat sedang pandemi seperti sekarang. Nanti kita cerita tentang hari ini, Story of Kale, ini film dari Mas Angga yang sama-sama dirilis di tahun 2020, tapi dalam kondisi yang sedikit berbeda. Yang satu dirilis sebelum pandemi, jadi di saat konsumsi film-film Indonesia sedang tinggi-tingginya, dan yang satu lagi pada saat pandemi sedang berlangsung. Nah, apa nih kekurangan dan kelebihan dari kondisi sebelum pandemi dan pada saat pandemi untuk Mas Angga sendiri dalam hal produksi film nih, Mas? Ariel, saya punya 3 film yang dirilis saat pandemi. Ada Story of Kale secara digital, terus ada Melankolia di bulan Desember. Oh yes. Itu masih bioskop juga baru buka, jadi kita juga mau support. Terus lalu di Lebaran tahun lalu kita kerjasama sama Enigma Pictures, kami merilis Tarian Lengger Maut gitu ya. Jadi ada 3 film sebenarnya yang udah dialami, yang saya udah alamin ketika pandemi ini masih berlangsung. Sebenarnya yang paling menarik adalah kalau kita bicara outlook,
maka kita bicara tentang apa yang sudah terjadi dan kira-kira apa yang akan terjadi gitu kan ya. Di Indonesia tuh punya fondasi yang punya fondasi dan apa ya, punya punya modal besar karena market share film Indonesia di pasar kita itu salah satu yang terbaik di Asia Pasifik dan paling yang terbaik di Asia Tenggara. Di Indonesia tuh 2019 kalau nggak salah sekitar 38% market share-nya. Nomor 2 itu baru Vietnam 19%. Yang lain di bawah itu, bahkan Malaysia itu di bawah 10% market share-nya untuk film lokal. Dengan seperti itu berarti kita punya modal satu, orang Indonesia suka sama film Indonesia. Jadi kita tinggal bagaimana pas pandemi atau post pandemi ini kita bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang pernah kita belikan, mereka akan balik lagi ke bioskop gitu ya. Dan itu modal yang utama. Okay. Tapi juga apa yang saya pelajarin selama pandemi dan membedakan antara rilis digital secara langsung atau rilis lewat bioskop di saat pandemi, mana yang lebih menguntungkan? Percaya apa enggak, lebih nguntungin rilis langsung bioskop. Saya dapat pendapatan lebih banyak di Tangerian Lengger Maut dibanding Story of Kali, karena Story of Kali itu dibajak. Yang nonton Story of Kali itu cuma 200 ribu orang secara legal. Sementara yang nonton Tarian Lengger Maut di bioskop saat pandemi itu 240 ribu orang. Siapa yang lebih banyak ditonton? Kali lebih banyak ditonton. TikTok pengguna TikTok membajak Kali luar biasa. Ada sekian banyak aplikasi bajakan yang mendistribusikan Kali secara ilegal tersedia di Android. Jadi ketika kita bicara challenge, kita bicara modal, modalnya ada nih, modalnya 38%. Tapi challenge-nya gede juga, challenge-nya adalah pembajakan yang tadi Pak Parwes bilang. Dan unfortunately, pembajakan ini flourish karena didukung, bukan didukung, saya mungkin kalau didukung nanti saya kena pasal UITE, tapi ini flourish karena dibiarkan oleh establishment. Establishment-nya siapa? Ya Google, ya TikTok, ya Telegram. Kita bisa mendapatkan bajakan film Indonesia yang rilis di digital dengan sangat mudah. Bayangin, Ari dan Ratu-Ratu Clean, film sebagus itu bisa dapat secara gratis nggak sampai 24 jam setelah rilis di Netflix. Lalu kemudian besok Netflix mikir berkali-kali kalau mau invest di film Indonesia, karena ya dengan sangat mudah dinikmatin oleh orang lewat platform-platform. Ini kita nggak bicara soal rebahin yang orangnya udah saya penjarain, tapi platformnya masih ada. Bingung kan? Ini orangnya udah di dalam penjara, tapi platformnya masih hidup nih sampai sekarang. Atau platform kayak IndoXX1, yang bahkan udah punya situs Jubi-nya sendiri, karena penontonnya besar sekali ada di bioskop. Atau lihat aja akun-akun TikTok yang suka ngupload film Indonesia, gitu. Yang nonton jutaan. Gimana kita bisa punya dapat potensial value atau ekonomi yang kemudian bisa kita distribusi dengan lebih baik kepada pekerja, kepada aktor, kepada orang-orang lain, kalau ternyata secara ilegal mudah sekali film Indonesia didapatkan gitu. Dan establishment yang ada hari ini nggak melakukan enforcement yang cukup untuk bisa membantu industri ini menghadapi challenge dari pembajakan ini. Jadi, apakah kita sebelum pandemi, tadi pertanyaannya, ya kita punya modal yang gede. Tapi setelah pandemi, ternyata dengan keterbatasan cuma 50% di bioskop, dan merilis film secara offline di bioskop, itu jauh lebih menguntungkan dibanding rilis secara online. Itu pengalaman saya. Bayangin 200 ribu orang yang nonton secara legal di platform bioskop online, sementara di bioskop konvensional Tarian Lengger Maut dengan IP yang lebih murah juga ya. Betul Pak. Bayangin di bioskop online IP-nya berdasarkan NKCTHI dari box office. Yang main semuanya terkenal, mulai dari Ardito, Aureli, terkenal. Bayarnya cuma 10 ribu. Bisa didapetin kapan aja, di mana aja, on demand.
di handphone. Yang nonton ilegal, yang nonton secara legal 200.000. Sementara Tarian Lengger Maut, judul baru, nggak punya IP, sutradaranya baru, yang nonton 240.000 di bioskop dengan harga 50.000. Ini kan, tapi kalau misalnya kita lihat bajakannya, kali yang nonton berapa? Ada 16 juta yang nonton. Tapi dibajakan, tersebar tuh di situs-situs yang dibiarkan oleh Kominfo, di aplikasi-aplikasi yang dibiarkan oleh Android, di akun-akun yang dibiarkan oleh TikTok gitu untuk nonton secara bebas gitu. Jadi ini nggak bisa diatasin oleh filmmakernya sendiri. Yang tadi Mbak Mira bilang ini stakeholder gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita mau Pak Channel Ros mau menambahkan mungkin? Ya, saya pengen menambahkan sedikit. Tadi saya ingin menggarisbawahi yang Pak Mira istilah dengan keberanian ya. Sebetulnya kita ini, tetap kita itu berani. Kita selalu bergerak dan bergerak gitu. Kita terus berupaya untuk membuat sebuah karya. Satu hal yang faktual aja yang baru-baru ini terjadi. Di situasi pandemi, justru ada dua film Indonesia mendapat penghargaan yang luar biasa di festival internasional. Nah itu fakta gitu. Nah apakah stakeholders-nya yang lain di luar insan perfilman akan mengapresiasi ini atau tidak? Emang harus menjadi juara bulu tangkis dulu nih, misalnya baru dihormati gitu. Padahal bikin karya yang baik pun kan, kenapa nggak dihormati gitu? Ini duta loh, duta Indonesia di internasional gitu. Nah ini yang mungkin yang kita mungkin bukannya kita akan berhenti, ya kadang-kadang kita merasa gelisah aja ini kenapa sih gitu, kok kita aja yang harus berjuang gitu. Kayak begitu sih kurang lebih. Oke, berarti yang perlu diperhatikan adalah bahwa kondisinya saat ini ketika mau bicara mengenai perfilman Indonesia, mau bangkit seperti apapun, memang ini sebuah kerjasama yang holistik begitu ya, tidak hanya bagi para pelaku industri film aja, tetapi juga kita para penonton juga harus sudah mulai pintar untuk ya tidak melakukan pembajakan itu sendiri, karena ya gimana mau bikin film yang berkualitas untuk membuat orang lain datang ke bioskop dan juga nonton film Indonesia, kalau misalnya kitanya juga sampai dengan saat ini masih nontonnya dari bajakan gitu ya, entah dari platform lain atau juga dari ya dapetnya yang gratisan. So, ini jadi PR untuk kita semuanya mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya ngobrol lebih panjang lagi, pasti akan lebih menarik lagi menceritakan tentang perjalanan film Indonesia di tangan para produser dan juga sutradara hebat kita di hari ini. Nah, saya mau ngajakin sekarang ini untuk teman-teman yang gabung sama kita hari ini, silakan kalau ingin bertanya kepada para panelis boleh silakan tanyakan di sini di kolom komen begitu ya. Karena nanti kita akan bertanya di akhir sesi, mendekati akhir, akan membuka sesi Q&A dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita ajukan kepada seluruh panelis yang saat ini bergabung bersama kita di sini. Tapi sebelum kita melanjutkan panel diskusi kita pada hari ini, kita mau break sejenak, jadi kalau misalnya mau ambil minum boleh, mau ke toilet juga silahkan, sambil kita menyaksikan juga video yang berikut ini.
kembali lagi di panel discussion Sundance Film Festival Asia 2021 dengan topik Film Outlook Indonesian Film Industry from 2016 Boom, Pandemic Era to Post-Pandemic Potential. Dan acara satu ini terselenggara berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan IDN Media, serta didukung juga oleh TikTok Live. Dan terima kasih juga kepada media partners IDN Times, Popbella.com, Popmama.com, Yummy, Duniaku, GGWP, Fortune Indonesia, Tribunnews.com, Medcom.id, Media Indonesia, Republika, Kaskus, O Channel, Narasi, Trans TV, Female Daily, USS Feed, Info Screening, Kincir, Metro TV, Hardcore FM, Trax FM, Prambors Radio, Watchmen, dan juga Delta FM. Baik, kita langsung kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama para panelis hari ini. Kalau kita misalnya bicara mengenai pandemi ini, selain menimbulkan berbagai kerugian begitu ya, perlu diakui juga memicu kreativitas. Terlebih, pandemi ini juga terjadi di era pertumbuhan teknologi yang pesat, yang akhirnya membuat kita semuanya bisa melakukan banyak hal yang lebih mudah. Seperti misalnya membuat karya musik dengan home recording sederhana, kemudian membuat film pendek hanya bermodalkan smartphone dan juga software editing, dan juga lain sebagainya. Nah, dalam pandangan para panelis nih ya, apa sih potensi yang akan muncul bagi industri film ke depannya setelah pandemi ini berlalu? Mungkin boleh dari Pak Camparawes? Ya, kita nggak usah bicara tentang pandeminya berlalu lah. Kita bicara tentang pandeminya jadi endemi deh, ya kan? Ya kan, berlalunya kita belum tahu sampai kapan, ya kan? Nah, kita praktis kalau kita merasa bahwa kita sebagai insan perfilman tuh harus tetap bergerak, harus tetap berupaya, dan tetap bangkit. Karena kalau kita tidak berkegiatan, belum kita jadikan pandemi ini endemi, kita udah masuk lagi ke problem yang baru, ya kan? Krisis yang baru, krisis ekonomi, krisis kemiskinan, dan entah apa lagi yang akan terjadi kemudian. Nah, jadi di era pandemi ini, sebetulnya memang kita ini harus bersikap cukup fair lah. Kemarin tuh relatif sulit bioskop untuk bisa buka misalnya. Sampai akhirnya kita bisa buka. Yuk kita hormati. Karena menurut saya, dengan kita ke bioskop, kita dengan membiasakan willing kita untuk melakukan sebuah kegiatan, itu yang sebetulnya yang menjadi keinginan kita juga untuk menjaga diri kita untuk aman ini, kita berprokes. Karena apabila dibiarkan saja orang tidak berkegiatan, tidak dibiasakan melakukan prokes, malah menurut saya ya kita prosesnya hanya disuruh berhenti sebentar saja, tidak menyelesaikan persoalan. Kita kan butuh terbiasa melakukan kegiatan normal baru ini, kita bisa nonton ke bioskop, tetap mau nonton digital silakan, mau nonton yang lain pun ya mangga gitu kan. Nah, asal kalau bisa jangan bajakan, ya kan. Sebetulnya Majelis Ulama Indonesia itu udah menentukan bahwa perbuatan membajak itu perbuatan haram dan dosa. Cuman gak cukup kan, yang butuh kan sanksi hukum. Angga udah susah-susah melaporkan, udah apa, ya kan. Orangnya di dalam, situsnya masih jalan gitu kan. Nah, ini juga memang problem yang paling utama. Tapi saya sangat percaya bahwa di era pandemi ini pun, ya, perfilman Indonesia akan bangkit. Saya, Star Vision udah mempersiapkan 3 film sampai Desember untuk bisa rilis. Angga udah menyiapkan Nusa, Mbak Mira udah siap dengan Paranoia, dan saya yakin semua akan siap untuk merayakan bioskop kembali untuk bisa kita kunjungi. Nah, kita rayakan ini. Rayakan apa, kebebasan kita sebagai manusia yang bisa bersosialisasi dan menikmati hiburan dengan cara yang benar, merasakan cinematic experience ini. Jadi pandemi ini menurut saya ya kita akan tetap bangkit. Kita udah melihat juga film-film dari Hollywood juga akan berani rilis, dan tentunya ini memberikan sebuah semangat yang baru ya. Kita udah terlalu banyak menunggu, terlalu lama menunggu, sudah banyak film-film besar yang dirindukan oleh penonton, dan saya yakin di tahun 2022 bioskop akan bisa kembali menjadi tempat pilihan pertama untuk menonton film, dan tentunya pilihan-pilihan komplementer lainnya pun tetap bisa tersedia untuk bisa disaksikan. Jadi saya sangat optimis untuk hal itu, dan ya
saya tetap berkegiatan, tetap menyiapkan skrip yang bagus-bagus, tetap mencoba untuk mempersiapkan tim-tim yang terbaik. Intinya bagi kami sebagai insan film, stakeholder terbesar kita itu adalah penonton. Kami ingin membuat karya untuk penonton film Indonesia, agar penonton film Indonesia menjadi penonton setia karya-karya film Indonesia yang dibuat oleh kreator-kreator film Indonesia. Itu tujuannya. Oke. I'm kind of super excited though, menunggu gitu ya, film-film berikutnya akan muncul di bioskop, kayaknya udah gak sabar banget. Tapi mungkin Pak Camparowes, kan kalau misalnya kita melihat, Pak Camparowes sendiri sudah malang melintang sekali ya, dari tahun 90-an tuh sudah, wah, dari bahkan sebelum tahun 90-an, film-filmnya sudah sangat luar biasa sekali. Pak, mungkin gak sih ke depannya, misalnya ada generasi-generasi muda yang kemudian membuat film menggunakan smartphone misalnya, karena pada saat pandemi ini banyak banyak orang yang kemudian bisa menghabiskan waktunya di rumah, kemudian bereksplorasi dengan teknologi yang ada dan juga ide-ide yang ada gitu ya. Apakah memungkinkan ke depannya misalnya film yang dibikin di melalui smartphone misalnya tayang di bioskop gitu Pak? Seperti halnya sekarang kan di TikTok juga rame banget tuh. Orang-orang pada bikin film dan itu actually bagus-bagus banget bikin film-film pendek gitu nih Pak. Ya menurut saya segalanya memungkinkan ya. Tidak ada yang tidak memungkinkan. Kan sebetulnya begini. Platform itu banyak sekali ya. Seperti TikTok adalah salah satu platform yang dikenal baru ya kan. Dan banyak lagi yang lain kan. Atau digital pun menjadi sebuah platform yang baru. Tapi kembali sebetulnya yang membuat penonton itu datang ke platform itu adalah kontennya sendiri. Nah, konten ini yang membuat orang yang mengikuti konten. Jadi, sebuah konten yang baik akan bisa dimonetize dengan baik di bioskop, di digital, dan di tempat-tempat lainnya. Nah, terbalik nih, kita tidak bisa membuat konten di sebuah platform. Apakah kita bisa masuk ke bioskop misalnya? Ya memungkinkan saja apabila memang tiba-tiba konten itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi buah bibir, ada sesuatu yang berbeda, ya bisa saja. Ya kan terbalik arusnya, apa jalurnya. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ini naik ke atas. Tapi menurut saya, peluang ini terbuka, artinya bagi filmmakers baru untuk berlatih membuat karya, menurut saya cara apapun boleh dilakukan. Tetapi tentunya pada saat kita ingin memberikan tontonan film di bioskop. Jadi saya kalau ditanya, kalau saya membuat film, saya nggak berpikir film saya itu ditonton orang banyak. Okay. Bagi saya film saya yang terbaik adalah film yang sedang saya tangani hari ini. Ini film saya yang terbaik nih. Sampai filmnya jadi, sampai filmnya rilis. Setelah itu film berikutnya menjadi film terbaik saya. Dan seterusnya begitu. Nah, jadi saya membuat film bagaimana membuat film ini bagus menurut saya. Mungkin pertama itu dulu. Ya kan sebagai menurut saya, wah kalau saya masih bisa melakukan yang lebih baik, saya akan lakukan lebih baik. Tapi pada saat film itu beredar, katakanlah beredar di bioskop, kita bisa aja menghadapi kompetitor, ada film raksasa dari Hollywood, ataupun lawan film besar lain, atau tiba-tiba situasi politik berubah, macam-macam. Atau kayak kemarin ada pandemi, ya kan Mariposa lagi main karena pandemi, harus berhenti. Bisa aja terjadi. Tetapi sebuah film atau sebuah karya yang baik itu hidupnya abadi. Ini terbukti. Dulu film saya yang nggak terlalu berhasil di bioskop, ternyata begitu masuk di digital menjadi sangat luar biasa. Contoh Keramat. Dulu saya main Keramat itu bulan puasa. Ada yang sih yang lanjut masuk main ke Lebaran gitu masih main. Tapi sekarang Keramat di digital semua sangat happy dengan yang memiliki title tersebut. Nah jadi kembali menurut saya pada saat kita mau membuat konten kita harus paham juga konten ini diperuntukkan kemana. Dan kalau kita di bioskop membuat karya kita selalu juga ada keinginan bagaimana kita menghasilkan sebuah karya yang penonton tidak kecewa. Jangan kita hianati seorang penonton yang berangkat dari rumahnya, pakai baju yang terbaik, berdandan, berangkat, nonton ke bioskop. Bukan hanya nonton beli tiket saja, beli yang lain-lain dan segala macam lah. Pengorbanan yang mereka lakukan ini, worth nggak? Terbayar nggak oleh karya kita? Nah, ini yang juga menjadi pemikiran. Makanya, ya film yang baik tentunya secara teknis juga harus baik, ceritanya baik,
memberikan sesuatu yang dibawa pulang oleh penontonnya. Nah, ini juga penting. Jadi bukan, wah, kita bisa bikin film dengan handphone nih, apa segala macam. Kita bisa ke bioskop, ya silakan-silakan saja. Tapi apakah ini worth untuk penonton? Apakah penonton itu terbayar pengorbanannya dengan karya kita ini? Nah, kita yang harus kembali kepada diri kita sendiri. Tapi untuk latihan, menurut saya itu sukses saja. Ya kan? Orang bikin film pendek itu ada yang tanpa biaya kok. Ada yang pakai biaya, ada yang harinya panjang, ada yang bikin film pendek 1 menit hanya dengan waktu kurang dari 1 jam, tapi karyanya juga bagus, bunyi, bicara tentang sesuatu. Nah, ini tergantung pendekatannya. Jadi, ya, yang pasti saya yakin Mbak Mira, Angga setuju dan sepakat dengan saya bahwa pada saat kita membuat karya, kita bawa-bawa ke bioskop, kita ingin kasih pengalaman menonton yang baik bagi penonton. Kenapa? Setiap film yang kita rilis adalah investasi untuk penonton mau nonton film-film berikutnya. Film Indonesia yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Jujur Pak Chan Parwes, saya aja udah gak tahan banget pengen segera datang ke bioskop, nonton film gitu ya. Yang tadi experience-nya setelah keluar tuh kayak bikin happy banget. Oke, okay. Kalau dari Mbak Melasmana sendiri, Mbak Melasmana melihatnya seperti apa ini? Apakah kemudian bisa muncul begitu ya potensi-potensi baru ketika setelah pandemi ini atau mungkin bahkan pada saat pandemi ini, karena kemudian banyak orang yang let's say punya banyak waktu untuk nonton film lebih banyak sehingga referensinya juga akan lebih banyak dan mereka mungkin tertantang juga untuk membuat film-film sendiri gitu ya dengan bantuan teknologi yang semakin kesini semakin canggih nih. I really believe in the power of young creative mind. Itu kalau kita ngomong dari dulu, yang namanya kreativitas anak-anak muda itu adalah pendorong dunia kreativitas gitu. Saya pertama-tama tentunya berharap ini bisa menjadi endemi dulu ya, bagaimana kita semua kemudian berkomitmen menjaga prokes, mempertahankannya dengan baik sehingga kehidupan bisa berjalan dan kita bisa kembali ke bioskop. Dan anak-anak muda itu out of all this lockdown boredom dan survival mode di mana mereka kemudian mencari cara untuk bisa kreatif, that's the history of mankind gitu. Pasti terjadi, semua orang pasti mencari cara, semua orang pasti ingin mengekspresikannya. Jadi of course gitu, apapun toolsnya. Tentunya kalau kita di saat ini kalau kita bicara membuat film dengan handphone, kita masih terbatas dengan kualitas layar lebar untuk bisa menyaksikannya. But that's baby step gitu ya, that's baby step. Jadi itu adalah awal bagaimana mereka kemudian mencipta dan lain sebagainya. Saya sih all for it dan pastinya mendukung gitu ya membuat film pendek. Dan pada akhirnya yang namanya bioskop itu, kalau dari tadi kita bicara mungkin generally semua orang mencintai bioskop, but bioskop itu punyanya anak muda gitu. That's the room of young people, berkumpul, menonton bersama. Istilahnya bahkan kalau beberapa itu bahkan bisa bilang, oh lo sukanya nonton di TV aja ya, oke lo pasti udah di atas 35 ke atas, 40 above gitu. Tapi young people, mereka akan mempertahankan ruang-ruang tersebut, ruang-ruang yang mereka nikmati. Dan itu tadi ya, survival mode. Jadi biasanya gini, akan lahir ketika kita terpressure oleh sesuatu, ketika kita tidak bisa bergerak, pressure bentuknya bisa macam-macam, mungkin selama ini kita bisa dapat larangan misalnya dari pemerintah, atau kekuasaan, atau sensor gitu ya, dan hari ini mungkin kita terpressure oleh pandemi, itu pasti akan tumbuh penentangan gitu, a revolution of something. Dan saya percaya that will always happen. Dan semua yang ada di dunia kreatif pasti akan mencari cara gitu. Apalagi kalau itu adalah dunianya gitu. Soalnya ya I have to talk about tentang diri saya sendiri ya. Saya nggak punya usaha lain-lain. This is it, this is my life. I will do anything that I can to make sure bisa tetap berkarya, mengajak anak-anak muda untuk terus bikin film gitu. Saya nggak punya usaha lain. This is it. I make films for a living, that's it.
Jadi mungkin banget dong Mbak Mira ya, misalnya ada anak-anak muda sekarang ini kan banyak banget nih, misalnya kayak yang tadi saya bilang gitu, bikin film-film pendek di TikTok yang emang bagus-bagus banget dari storyline-nya, pengambilan gambar dan lain sebagainya. Mungkin gak sih dilirik sama seorang produser seperti halnya Mbak Mira Lesmana untuk, yaudah deh, coba deh diajakin tantangin buat bikin kerja bareng misalnya. Mungkin gak sih kayak gitu Mbak Mira? Yeah, of course. I mean, that's what happened to Rich Brian. That's also true, actually. Yeah. Okay. Ketika talent itu kelihatan dan ada yang melihat, ya pasti. Jadi bisa banget ya, talent search-nya justru dari karya yang kita udah bikin gitu. Kalau dari Mas Angga sendiri, bagaimana sebagai, ini mewakili generasi muda nih ya, ada nggak sih potensi-potensi yang bisa kemudian muncul di era pandemi seperti sekarang gitu untuk beberapa orang, anak-anak muda yang suka sekali terhadap film, membuat film-film makin besar misalnya? Kalau ini kan karena kita bicara outlook gitu ya, balik lagi buat saya yang paling menarik dari apa yang akan terjadi nanti gitu adalah kita akan ketemu sama new generation, sama new films yang punya, yang banyak breakthrough gitu ya. Karena semua orang kan sekarang nih setback. Kita semua kayak ada di garis start yang sama gitu. Betul, terus betul. Kemudian ketika pandemi, ketika nanti ini market reopen, terus marketnya bounce back, maka saya yakin mentalitas teman-teman semua yang ada di industri adalah gimana kita bisa ngisi ruang-ruang yang selama ini mungkin hanya dikuasain sama 1, 2, 3 orang gitu ya. Dan udah nampak gitu bagaimana kayak tadi Pak Parwes cerita, hari ini kita punya 2 film yang juara di festival yang kalau olahraga tuh kayak olimpiade lah. Di TIFF sama di Locarno gitu. Ini bukan festival sembarangan gitu ya. Sekelas Sundance gitu. Di Sundance juga sebenarnya film Indonesia sering, maksudnya setiap tahun pasti ada yang mewakili. Nah, ini kan ini breakthrough seperti ini kan akhirnya akan memacu dan menginspirasi kita semua untuk bagaimana bisa membuat film dengan pendekatan atau gagasan yang breakthrough gitu. Makanya kita akan lihat nih di bioskop dalam beberapa bulan ke depan ada Mbak Mira bikin thriller gitu kan. Kan sesuatu yang breakthrough gitu. Kita bisa melihat dan itu dikerjakan kondisi pandemi, atau misalnya yang saya dengar bener apa enggak nih Pak Parwes lagi bikin sci-fi gitu. Jadi kan keren gitu, maksudnya kita akan melihat film Indonesia setelah pandemi ini bakalan seru-seru gitu, atau V-Cinema lagi nyoba bikin horor dengan gayanya V-Cinema gitu. Itu kan kita punya Seperti Dendam, kita punya Yuni, kita punya Penyalin Cahaya gitu, dan ini yang saya lihat nantinya setelah pandemi ini kita akan mendapati experience yang sangat berbeda dengan film-film yang baru, terutama film-film Indonesia. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi dorongan atau generator gitu ya untuk teman-teman yang baru memulai karir atau baru berkarya untuk juga melihat bahwa privilege yang ada hari ini, baik teknologi maupun platform itu, baiknya memang digunakan untuk mencari sesuatu yang breakthrough, yang membuat, sekarang kan gini ya, ketika teknologi semakin mudah yuk, dan medium semakin banyak untuk kita bisa merepresentasikan karya kita atau mengekspresikan karya kita, satu hal adalah market jadi crowded gitu. Jadi banyak orang nih yang bikin film, jadi banyak orang yang bisa show their talents gitu. Jadi akhirnya yang akan dilihat oleh orang seperti Pak Chan, seperti Mbak Mira, seperti kami di V-Cinema adalah orang-orang yang bisa stand out among the crowds gitu, yang bisa nggak hanya handal menggunakan mediumnya, nggak hanya handal menggunakan toolsnya, tapi juga handal dalam menceritakan gagasannya, handal dalam melihat problem apa yang ada di sekitar dan kemudian membuat karya yang relevan dengan hal tersebut. Itu yang akan jadi nilai plus
buat saya, dan saya yakin juga buat Mbak Mira sama Pak Chan untuk melihat kreator-kreator baru itu ada dari sana gitu, bukan sekedar bagaimana dia mampu me-amplified lewat virality dari platform atau dari mediumnya atau kecanggihan menggunakan tools, nggak cuma itu aja gitu sih kalau dari saya. Menarik sekali ya, benar banget, karena pada saat ini kita semua ada di starting titik starting yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Gen Y, Gen Z deh misalnya yang memang tumbuh sejak kecil sudah dengan teknologi dan juga digitalize everything, kayaknya tuh udah saat yang tepat sekali untuk mencoba untuk terjun ke dunia film, entah gimana pun caranya, sehingga akhirnya bisa membangkitkan performa Indonesia, karena everything starts from a small thing, itu kerasa banget. Kita bisa lihat dari, misalnya nih, kalau bicara masa sulit gitu ya, saya pernah baca juga satu berita tentang dibalik pembuatan film Kuldesak gitu, yang jadi debut film panjangnya seorang Mila Lesmana. Mengutip dari Kompas, 15 Juni 1998, film Kuldesak ini dapat dikatakan film yang dibikin secara sembunyi-sembunyi gitu ya, bahkan kru dan pemainnya juga rela untuk gak dibayar katanya ini Mbak. Boleh diceritain sedikit gak sih, apa yang kemudian mendasari kenekatan seorang Mila Lesmana dan kawan-kawan melakukan hal tersebut dengan berbagai keterbatasan ya, baik dari segi material maupun regulasi yang ada pada saat itu? Iya, itu yang tadi saya bilang sih, kalau bicara Kuldesak jadi harus mengingat masa muda kan ya. itu tadi yang saya bilang, keberanian, pressure gitu. Kita pada saat itu terpressure untuk tidak bisa, kita dibilangin bahwa kita tidak bisa bikin film, bahwa kita harus mengikuti berbagai aturan. Sementara tiga dari teman-teman saya yang bersama saya mengerjakan Kuldesak itu sekolah film gitu. So, disitulah hadirnya anak muda gitu. You will try to break everything, try to find a way supaya kita bisa tetap berkarya gitu. Dan keberanian itu dimiliki gitu oleh anak muda. Saya tentunya berharap kita semua masih memiliki keberanian itu. Tetapi tentunya itu tadi ya, ketika misalnya kita percaya bahwa kita gak mungkin punya bioskop begitu banyak multiplex yang ada cuma film Hollywood. No way. Kita hanya akan menonton orang-orang Amerika di layar. Jadi we have to say that, no thank you gitu. Kita harus melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Dan itu yang saya bilang, pressure membuat kita akan mencari cara kita. Dan itu akan selalu terjadi. Saya yakin banget gitu. Jadi kalau sampai kita memasuki masa yang semakin sulit, itu sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa, bahkan saya yakin banget justru akan memberikan sesuatu gitu kepada dunia film kita gitu ya. Sebenarnya kan yang penting itu adalah ada manusia-manusia yang berani ini gitu. Yang ditakutkan kan begini, ketika kita bicara sekarang, kita bicara dunia digital sangat rame atau film-film di digital sangat rame, tapi ketika kita masuk ke sebuah koridor yang sama film yang dibikin itu-itu aja, kalau kita datang dan memutar mencari film Indonesia di digital platform yang ternama sekalipun, kalau yang ada begitu-begitu aja, there's nothing new, ya itu pasti akan membuat semua orang malas gitu menonton. Dan itu mungkin bisa memunculkan orang-orang yang I'm going to do something different. Gue gak akan bikin film-film yang terjebak oleh tanda kutip algoritma atau algoritma atau rating. Dan itu kan yang sekarang menurut saya pribadi, saya gak tahu Pak Parwes dengan Angga, platform digital memulai memasuki itu gitu. You see the same thing. Dan ketika satu film mungkin duduk di urutan tertinggi, mereka akan membeli film-film yang serupa. Mereka tidak punya keberanian, that's the word ya, keberanian untuk mencoba yang lain. Ketika kita yang kreatif bilang, hey, I have something new, mau nggak? Kayaknya nggak cocok deh sama platform kita. Well, orang-orang yang kayak yang berani akan bilang, okay, forget it, I'm not gonna go with you, I'll go back to the cinema, right? Ngapain gitu, dan ya mau dia kemudian memberikan bantuan pun kepada Indonesia, menurut saya ya that's just an agenda. Buat saya mereka harus berani memberikan ruang kepada film-film baru, gaya-gaya baru, supaya digital is not the same
as cinema and it's not the same as television. Kalau misalnya begitu keadaannya, oh that's interesting. Semua orang akan berkarya di tiga tempat itu, baik di televisi maupun di digital maupun di bioskop gitu. Tapi ketika semuanya sama, kembali terjebak ke dalam sebuah capitalism yang membosankan untuk dunia kreativitas, ya selesai gitu. Jadi saya berharap sih keberanian anak-anak muda itu untuk selalu mencari sesuatu yang baru akan selalu hadir, diwakilkan misalnya saat ini oleh anak-anak muda yang membuat film-film luar biasa seperti Kamila Andini, Molly Surya, Edwin ya, yang kemarin juga berhasil memenangkan berbagai penghargaan di festival internasional. Makanya saya bikin bioskop online, Mira. Yes, exactly. That's a, yes. Makanya di situ liat, berani ya, terserah lo kan mau buat apa aja kan. Nonton film Aum karyanya sutradara Jogja, akan lihat sesuatu sinema tuh bisa sangat eksploratif gitu, dan nggak itu-itu aja gitu. Dan saya percaya banget bahwa malah sebenarnya kalau misalnya kita mau cari komplemen dari digital adalah dia akan membantu, kayak Pak Parwes bilang tadi, menuju global, tapi sebenarnya dia juga membantu kontennya atau filmnya menemukan penonton baru. Lalu kemudian nanti ini akan jadi, kalau misalnya tadi kayak Mbak Mira bilang bahwa kita bisa membuat film di format yang ada di digital, yang ada di bioskop, itu dilihat dari nggak cuma sekedar ratingnya atau algoritmanya, dan kemudian ini jadi ekosistem, ini akan jadi kuat karena satu sama lain akan saling ini bayangin kalau misalnya di digital kita sekarang lihat film kayak Aum, film kayak misalnya Quarantine Tales gitu. Ketika mereka masuk ke bioskop, mereka akan punya referensi baru gitu. Bukan sesuatu yang sama, satu sama lain sama, kan akhirnya akan, yang tadi Mbak Mira bilang, potensinya akan malah jadi membosankan. Betul. Gitu. Itu sih. Jadi memang harus berani aja gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Mbak Mira Lesmana dengan menghidupkan kembali perfilman Indonesia. Saya ingat banget memang pertama kali film yang saya tonton lagi adalah Petualangan Sherina, and I was so happy back then. Jadi yang saya bilang tadi ya, bahwa seminggu setelahnya saya merasa seperti Saddam gitu. Saya ngerasa saya Saddam banget. Oke, nah ini tadi disampaikan juga dari awal bahwa memang sudah ada beberapa film yang sudah diproduksi juga sama para panelis kita hari ini, termasuk juga sama Star Vision Plus yang juga terus memproduksi film nih, aktif terus sampai dengan tahun 2021 ini. Oke, ini kayaknya digas terus nih Pak. Yang mana, karena lagi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, mungkin ya, ini sebagai penutup sesi ini juga, seperti apa nih kiat dari Pak Camparwes bagi para filmmaker untuk bisa tetap produktif nih Pak? Ya, menurut saya yang paling penting pada saat kita mau berkegiatan, pertama kita harus sadar bahwa mampukah kita melakukan prokes. Kalau tidak mampu, ya udahlah, kamu tinggal di rumah aja lah, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi menurut saya, kita pasti ingin berkegiatan. Nah, pada saat kita mau berkegiatan, yuk kita lakukan prokesnya gitu. Jadi kalau Star Vision misalnya produksi, ya kita betul-betul kita siapkan tim dokter, kita siapkan bagaimana kita menciptakan bubble-nya, dan semuanya memang butuh ekstra tambahan ongkos, dan bukan hanya ongkos untuk prokes. Konsekuensinya juga hari kerjanya menjadi lebih panjang, tapi itu adalah konsekuensi gitu. Nah, pada saat kita melakukan konsekuensi ini, ya kita oke, kita menyadari bahwa ini situasi memang tidak normal kok. Tapi kan kita harus tetap berusaha, harus tetap berkegiatan. Nggak bisa kita berhenti. Nah, jadi konsekuensi itu harus kita sadari dari sejak awal. Dan saya percaya bahwa ini akan terbayar pada waktunya nanti. Akan terbayar pada waktunya nanti. Dan ya saya udah punya misalnya 8 film gitu yang produksi sendiri, dan ada 4 film yang kerjasama. 5 film malah yang kerjasama, jadi ada 13 film. Tetapi saya nggak merasa bahwa, wah ini bagaimana nih nasib film saya? Tidak. Selama kita yakin apa yang kita bikin, ini memang bukan sesuatu yang tidak akan bisa dinikmati oleh masyarakat penontonnya. Tapi kalau kita misalnya dengan gelap mata kita hanya bikin film asal-asalan, ya itu malah menurut saya lebih berbahaya. Okay. Lebih baik kita punya film yang baik stoknya daripada bikin satu film yang asal-asalan gitu. Yang malah nanti pada saat main memberikan pengalaman menonton yang buruk, membuat investasi yang buruk,
Kan kita kadang-kadang kalau pergi ke bioskop, kita nonton satu film ke bioskop. Jadi saya dulu percaya, saya itu orang bioskop, Mbak Mira. Jadi bioskop itu kalau ada film yang rame di bioskop, itu langsung habit orang ke bioskop itu menjadi naik bersama-sama. Jadi habit untuk datang ke bioskop itu bisa dirayakan pada saat ada film yang besar. Jadi ada film yang sukses, menjadi lokomotif untuk film-film yang berikutnya. Nah, apabila kita menonton satu film, kecewa kita pulang, itu bioskop itu kayak menjadi musuh kita gitu. Atau genre film itu, ataupun film asal film itu dari mana menjadi musuh kita. Oh, gue gak menonton lagi deh film ini. Dilabelin seperti itu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, jadi gak usah khawatir, menurut saya kita bisa kembali beraktivitas, tetap bisa berproduksi, dan ya tentu kita harus juga mulai paham, ya kita mau bawa kemana film ini, ya kan? Digital memang peluangnya bagus, peluangnya besar, tetapi tentunya kemampuan budget yang mereka harus menggantikan, termasuk peluang yang akan diberikan oleh bioskop itu mungkin terlalu tinggi untuk mereka. Jadi mungkin ya bagi kita pun sebagai filmmaker, ya semuanya udah dialas, ya kan? Kita pun tidak tahu penonton itu se-excitement seperti apa, seperti kalau kita nonton bioskop. Bayangkan kita nonton bioskop, lihat penonton happy, mengikuti data pertumbuhan penontonnya, jumlah penontonnya yang begitu, wah, mengasihkan. Nah, ini yang kita nggak punya. Datanya kita nggak punya, kita nggak bisa mengikuti, dan kita juga, itu kembali yang tadi yang saya bilang, bahwa karya-karya dengan kearifan lokal itu akan menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena ya konsepnya digital ini atau platform digital ini, mohon maaf ya, enggak saya yakin bioskop lain tidak, ya kan? Konsepnya adalah konsep prasmanan. Ini saya sediain deh semua, ya gue ngapain harus bikin ala carte gitu, produk butik, sesuatu yang dengan aksesoris dan rasa yang berbeda itu ya, buat apa? Ya udahlah, tinggal pilih aja mau makan apa. Nah, ini yang uniqueness, yang kearifan lokal, film-film yang spesial, film-film yang breakthrough, itu yang akan sulit untuk makin banyak hadir. Itu yang concern saya kalau bioskop tidak segera kembali. Iya, mungkin kalau saya bisa tambahin tuh istilahnya yang prasmanan tadi itu kan memang karena it's too risky gitu. Ini orang-orang yeah. yang tidak mau, tidak berani untuk take a risk to make something greater kan gitu. Dan that's the problem. Ketika keberanian itu tidak ada, semuanya serba harus diperhitungkan tidak. Kan sebenarnya ya kalau kita mau mengomong sebuah industri yang sehat, of course kita bisa bilang gitu mungkin 70%, 75% kita harus yang mungkin pasti marketnya suka gitu. But you have to give that room at 25%, 30% untuk keep trying, keep making something different, membuka ruang, karena yang 25% ini bisa menjadi 100% one day, bisa menjadi 75% one day, and then terbuka lagi 25% yang baru. Nah, problemnya bisnis-bisnis itu, they don't wanna risk it, mereka maunya 100% yang sama gitu. And that's untuk dunia kreativitas itu menurut saya sangat tidak kondusif gitu. Oke. Okay. So, tadi mungkin saya mengutip sedikit bahwa benar sekali yang dinyatakan oleh Pak Camparwes bahwa memang word of mouth itu jauh lebih efektif, sehingga kalau misalnya filmnya bagus, orang akan ngomongin, sehingga akan ada efek snowball gitu, orang-orang akan langsung datang ke bioskop atau menyaksikan filmnya di platform OTT begitu ya, dan akan membuat filmnya juga semakin naik dan semakin banyak lagi filmmaker yang akan membuat film-film yang berkualitas. So hopefully ini juga bisa terjadi begitu ya, seperti yang Pak Camparwes bilang, sudah ada beberapa film yang sudah menunggu untuk keluar di bioskop, kita tunggu Pak. Dan juga tentunya pada seluruh panelis kita tunggu film-film berikutnya. Udah gak sabar juga. Tapi sayangnya waktu kita juga gak banyak nih. Kita mau masuk ke sesi berikutnya. But okay, tadi baru aja kita mendengarkan ya bagaimana para pelaku industri film tuh sudah dapat bertahan menghadapi berbagai kendala. Maka sudah sepatutnya kita selalu menikmati karya-karya mereka untuk bisa mengapresiasi dengan lebih baik dengan cara menyaksikannya di platform-platform yang resmi, jangan yang ilegal ya. Dan ketika nanti ke bioskop sudah dibuka kembali, wajib nonton supaya industri perfilman Indonesia bisa kembali bangkit.
Nah, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya untuk ditanyakan kepada para pembicara kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Silakan.
Kembali lagi masih di Sundance Film Festival 2021 Asia, di mana kita hari ini mau ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, tapi karena waktu juga, tetapi ya kesempatannya hanya terbatas sekali untuk sesi tanya-jawab. Jadi kita hanya memilih satu pertanyaan saja, ini dari @pikifikri. Mau bertanya seberapa optimis para filmmakers, khususnya para panelis hari ini terhadap industri film Indonesia after pandemi. Yang jujur tadi juga sudah disampaikan, after pandemi kita masih belum tahu ya kapan, tapi well anyway. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Mira Lesmana terlebih dahulu. Ya, kalau saya, I'm an optimistic person, jadi I'm very optimistic. bahkan ketika pandemi seperti yang kita harapkan, tadi Pak Parwe sudah bilang ya, okay, kalau ngomong pandemi over, kita masih belum tahu gitu. Karena this is something so new yang all the scientists juga masih nggak bisa memberikan kepastiannya gitu ya. Tapi setidaknya ketika keadaan semakin membaik hari ini dan semuanya mempunyai komitmen untuk mau melakukan prokes dan bioskop adalah tempat yang aman untuk kita datangi dan ini stigma yang masih melekat di sebagian orang yang merasa bahwa bioskop itu tidak aman gitu. Selama kita melakukan proses sebenarnya bioskop itu adalah tempat yang sangat aman. Dia memiliki filter HEPA filter, beberapa bahkan menggunakan HEPA filter seperti ibaratnya kita di dalam pesawat. Semua menghadap ke depan, tidak ada yang sampai ngobrol berhadap-hadapan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih berbahaya kita ada di sebuah kafe atau nongkrong seperti di klub yang sudah di Bredel itu gitu. Ngapain nongkrong di situ, mendingan rame-rame ke bioskop dan menonton film dengan prokes yang baik. Hal yang lain, contoh aja ya ketika Angga waktu itu memutar film Tarian Lengger Maut ya judulnya ya. Itu buat kita bisa mendapatkan 200.000 plus penonton itu sudah bukti. Everybody is waiting untuk bisa kembali dan menikmati bioskop. So we need a good film. Kita butuh itu tadi komitmen bersama untuk bisa get away of this ketakutan ini. Ibaratnya nggak perlu parno kalau nanti menonton paranoia di bioskop. dan Nusa tentunya sebentar lagi. And I'm very optimistic bahwa kita semua akan kembali menikmati bioskop. Maksudnya yang datang ke saya, yang DM, yang begitu antusias untuk bilang rindu untuk bisa kembali ke bioskop itu banyak sekali gitu. So sekarang tinggal itu komitmen kita that it's a safe place gitu. Let's go back to the cinema dan experience that beautiful moment dan juga menonton film-film yang bagus. Sehingga kita mendapatkan sesuatu dari tontonan ini. Oke, okay. One thing for sure bahwa nonton film, nonton di bioskop itu juga sangat menyenangkan sekali. Dan senang itu meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sebenarnya ada nilai positifnya juga. There you go. Oke, ya terjawab sudah? Oh oke, okay. Sebelum ke sana kita mau ngobrol dulu sama yang lainnya juga. Oke, okay, silakan mungkin dari Mas Angga. Aku rasa Mbak Mira tadi udah menyampaikan loud and clear ya, nggak perlu ditambahin mungkin ya itu lagi kita penting untuk kita juga melihat bahwa apa sih maknanya film Indonesia buat hidup kita gitu, seberapa penting gitu, dan buat saya seperti yang Mbak Mira bilang tadi ya bahwa this is the way I make living gitu. Jadi apapun yang terjadi ke depan, yang bisa saya lakukan adalah memastikan dan tetap optimis bahwa ini akan jadi ruang di mana saya tetap bisa hidup dari sini dan bisa terus mengeksplorasinya gitu. Itu sih optimis, Aryo. Optimis itu salah satu kuncinya. Tapi berkarya lagi dong Mas Angga, karena yuk bisa yuk, kita juga senang banget nih para penonton nih menunggu karya-karya baru juga nih dari para filmmaker semuanya. Kalau dari Pak Chan Parwes, silakan Pak. Ya, saya rasa Mbak Mira udah clear, Angga juga udah menambahkan. Ya, saya mungkin hanya mau meng-highlight bahwa ya, kita tunggu bioskop untuk bisa segera kita ramaikan kembali. Ya,
karena mungkin sekarang baru buka nih, ya kan, orang masih adaptasi, tapi menurut saya kami akan hadir di sana dengan karya-karya kami untuk kita tunjukkan bahwa ya kita merasa bahwa bioskop itu juga memang aman. Saya appreciate Angga yang paling dulu dengan film Nusanya. Saya akan ada film saya di November, di Desember dua judul, lagi nunggu konfirmasi, dan kita akan mulai promo lagi. Dan saya berharap di mall pun kita sudah bisa melakukan meet and greet dan sebagainya. Karena menurut saya, kalau sudah berada di mall, kita sudah bisa masuk bersama-sama, artinya kita bisa berkegiatan juga di sana untuk melakukan promo. Dan ya merayakanlah karya kita digemari oleh penontonnya. Karena yang bisa kasat mata, bisa kita lihat, ya pada saat ada di bioskop. Kita bisa hadir di sana, kita... Kan jadi kalau filmmaker itu biasanya ya, kalau bikin film, itu udah sampai, namanya udah gak ada rasa lagi nih nonton filmnya, udah kebanyakan gitu. Begitu udah final mixing, udah apa, udah jadi nih, putar pas saat premiere, melihat excitement penonton, wah itu adalah kebahagiaan yang tidak terbayar dari apapun. Jadi bagi saya, ya bikin film ini Mbak Mira bukan hanya mencari uang dari sini, tapi udah menjadi kayak way of life gitu. Udah gak tahu lagi saya mau kerjain apa kalau saya gak bikin film gitu. Dan saya bikin film ya seletih apapun seru aja gitu. Kita kayak bermain bareng, berkarya, menghasilkan sesuatu yang kita rayakan pada saat karya itu betul-betul diterima, diminati oleh stakeholder kita yang utama, yaitu kalian-kalian inilah pecinta film Indonesia. Okay, so talking about film, it's not about cuan, cuan, and cuan, but it's all about happiness and satisfaction gitu ya. Nggak cuma untuk filmmakernya aja, tapi juga untuk kita para penontonnya. Baik, terjawab sudah pertanyaan yang sudah dipilih gitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi, saya mewakili tim gitu. Kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan satu persatu karena saking banyaknya dan keterbatasan waktu juga. Tapi mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan insight baru mengenai perfilman di Indonesia dari adanya diskusi panel Sundance Film Festival Asia 2021 ini. Dan dengan ini berakhir sudah salah satu rangkaian acara dari Sundance Film Festival Asia 2021, yaitu panel discussion dengan topiknya adalah Film Outlook Indonesian Film Industry from 2016 Boom, Pandemic Era to Post-Pandemic Potential, yang terselenggara berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan IDN Media yang juga didukung oleh TikTok Live. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pembicara, seluruh narasumber yang sudah bergabung sama kita, dan terima kasih juga. Terima kasih banyak. Thank you banget udah sharing di sini. Mudah-mudahan juga bisa menjawab semua pertanyaannya dari para teman-teman yang saatnya bergabung bersama kita ya. Dan terima kasih juga untuk media partners dari IDN Times, Popbella.com, Popmama.com, Yummy, Duniaku, GGWP, Fortune Indonesia, Tribunnews.com, Medcom.id, Media Indonesia, Republika, Kaskus, O Channel, Narasi, Trans TV, Female Daily, USS Fit, Info Screening, Kincir, Metro TV, Hard Rock FM, Tracks FM, Prambors Radio, Watchmen, dan Delta FM. Jangan lupa juga untuk nonton film-film pilihan terbaik Sundance Film Festival Asia 2021 dari hari ini, tanggal 23 September, sampai dengan hari Minggu, tanggal 26 September secara online melalui websitenya www.sundancefilmfestivalasia.org. Dan hari ini ada Passing and Try Harder yang akan tayang di pukul 12 siang ini sampai dengan 12 malam nanti ya. Baik, kalau begitu saya Arya Astungkoro pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di sesi panel diskusi berikutnya. Sampai jumpa.